Ini kita kumpulkan himpunan anak-anak Perak, mahasiswa anak-anak Perak, kita berkumpul di sini. Setakat hari ini kita dah dapat data yang penuh, peserta 805 orang. Yang pertamanya ni julung-julung kalinya kita buat himpunan siswa anak Perak yang tak melibatkan negeri-negeri yang lainlah. Ini khusus untuk anak Perak dan objektifnya mudah. Kita nak lihat dan nak mendengar apa permasalahan siswa-siswa dan apa yang perlu kita bantu daripada sudut kerajaan negeri. Dan saya mewakili sekretariat siswa negeri Perak. Saya nak kutip ataupun kita nak kumpulkan data-data mengenai siswa-siswa bahasa daripada Perak. Kita punya tajuk Perak Sejahtera 2030 sebenarnya kita nak bawa inspirasi daripada negeri Perak sendirilah, daripada kita punya Menteri Besar Datuk Seri Dr. Sarani, untuk kita nak pastikan plan Perak Sejahtera 2030 tu sampai matlamat yang kepada semua. Jadi bermulanya siswa-siswa Perak ni akan jadi kita punya penyambung ataupun kita punya penyebar mengenai Perak Sejahtera 2030. Kita ada memang satu slot kita dah dekatkan untuk mahasiswa mengenai kita bentang mengenai Perak Sejahtera 2030 lah. YB Esko, Encik Karidwin bin Abu Hanifah pun dah maklum mengenai Perak Sejahtera, dan juga insyaAllah saya untuk perasmian orang ini dia akan dirasmikan oleh Datuk Seri Asarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, akan menceritakan lah lebih detail mengenai Perak Sejahtera 2030. InsyaAllah kalau mengikutkan daripada jaminan daripada YB Esko sendiri pada perasmian semalam, YB Esko menyanyikan ini untuk fasa yang pertama. InsyaAllah kita akan ada fasa-fasa yang seterusnya, dan saya yakinlah kita akan capai matlamat untuk kita pastikan mahasiswa-mahasiswa anak Perak ni sebagai penyebar apa agenda yang dibawa oleh kerajaan negeri Perak.